Assalamualaikum rakan-rakan onlineku. Hari ini aku nak tunjuk pokok-pokok yang dah lama ada di dalam YouTube nah. Saya tunjuk macam mana pokok dia dah subur kan. Nampak tu. Bila pokok strawberry dia ada tanda daun selai ni dia dah berbunga. Nampak? Dia ada bunga kan? Banyak bunga-bunga dia kan. Nah. Ini pun ada lagi. Ini pun daun selai dia duduk dekat bunga tu. Ini pun dia juga daun selai dia duduk sini. Ini ada bunga nah. Yang ni daun selai dia duduk di sini. Lepas tu ada lagi. Ni pun ada juga baru naik kan. Ni ada daun selai juga. Ni ada lagi. Tu. Ada lagi daun selai pun ada nampak. Yang mana dia bunga semua dia tunjuk daun ni dulu nah. Sebelum ada daun ni, sebelum ada bunga dia ada daun ni nah. Okey. Nampak. Okey. Ni pokok tu matu dah 6 kaki tengok dia naik sampai ke bumbung tu. Tu pun ada bunga nampak. 6 kaki. Nampak. Dia sampai bawah. Di bawah ada pokok strawberry. Okey. Hak yang ni 7 kaki. Saya ingat 7 kaki lah. Dia dekat dah sampai bumbung dah. Oh tu. Dia sampai bumbung dah. Oh. Tu nampak. Dia akan jadi buah. Tu nampak buah dah. Oh buah. Oh ni ada lagi buah dia ni. Oh ni buah. Ni buah dia lagi. Buah dia lagi. Kat ni 7 kaki. Nampak sampai bawah. Tu. Tu pokok strawberry yang ada bunga apa semua tu. Tu. Ni angin kuat nah. Angin bawa ni. Lari tempat saya musim kemarau. Dalam Malaysia ni ada yang tempat dia kemarau, ada yang tempat dia banjir. Ni Kedah kemarau lah nah. Kelantan banjir. Tengok. 7 kaki dah ni. Yang ni 6 kaki. Tu. Dia bawa ada buah tu. Okey ni pun ada buah, kecil pun ada. Sak pun ada. Ni. Tu sampai ke bumbung dah. Sikit lagi nak sampai bumbung. Pokok saya tanam ni memang tinggi. Saya suka ambil ranting dia nah bila dia dah tanda-tanda dia dah ada buah kan. Buah yang pertama tu saya buang. Habis tu setiap ranting yang bercabang dekat sini ni dah tak ada dah. Saya dah ambil dah yang ranting dia kan. Saya tanam. Nanti anda tengok pokok yang saya tanam ranting. Okey. Lah ni dia musim kemarau ni dia berbunga nah. Tapi kita kena rajin siram pokok nah. Tengok buah. Banyak buah. Ni. Ni lagi. Banyak buah. Tak masak lagi. Tu. Saya tanam dalam pasu lah ni nah. Tengok bunga-bunga pun banyak. Pagi-pagi ni memang bunga banyak. Sat game main tengah hari luruh habis. Tengok hari ni bunga rose pun banyak. Tu. Ni lagi. Dia ada color ungu dan color putih. Ni saya tunjuk color putih. Satu pokok dia ada dua color. Ni pokok tomato saya tanam batang nah. Yang di pokok dia tu kan dia ada cabang tu. Kita ambil tu. Kita tanam.
Tengok ni, ni bunga dia sampai duduk dalam tanah. Tu. Tanam. Kita tanam rantin lah. Tanam rantin. Kita ambil rantin yang pokok yang dah ada buah. Lepas tu buah yang pertama tu kita buang. Lepas tu kita ambil rantin. Ni pun saya tanam rantin. Dia kalau kita macam hak ni kan, kita tunggu dia berbuah nanti, rantin-rantin ni kita potong. Kita potong, kita tanam. Ni. Rantin. Rantin mana rantin ni? Ni kan? Ni. Dia tak dibunga. Dia kan dia duduk celah daun ni. Dia duduk celah daun. Tapi kita ambil dia, kita tanam. Dia akan jadi bunga macam ni. Tengok bunga. Ni pokok kecil lagi. Saya tanam rantin. Saya ambil rantinnya macam ni lah. Bila dia jadi buah esok ni kan. Kita kerat rantin ni, kita tanam. Okay. Pokok tanam rantin dia mudah hidup lah. Ni banyak saya tanam. Ni lagi. Ni tanam manok. Tanam manok kadang-kadang tak kena, tak kena tempat dia, dia ada masalah sikit lah. Tempat dia kecil, dia ada masalah sikit nampak. Ni sajalah saya nak biar di sini. Saya nak tunjuk kat perempuan, semua rakan-rakan saya kan. Pokok kalau tanam manok, dia susah nak hidup. Bila tak kena tempat lah, tak kena tanah. Bekas dia pun kecil. Okay. Ni yang tinggi ni saya tanam atas tanah lah. Saya tanam bawah bumbung. Bawah bumbung rumah saya. Lepas tu saya tanam atas tanah. Depan rumah dia kena cuaca pagi lah. Tu. Dia naik cantik lah. Tu. Tengok dah ada buah. Dia kalau kecil-kecil dia tak jadi buah pun kita jangan risau lah. Dia naik tinggi ni dia akan jadi buah. Tengok tu. Sampai dekat bumbung. Tengok pokok okit. Hari tu kan saya tunjuk macam mana kita nak subangkan pokok okit kan. Tengok. Hari ni pokok okit saya dah subang. Nampak tu. Saya gantung ni depan rumah. Tak ada dah yang pokok yang tak subuk, yang kecil. Lagu saya tunjuk dalam video saya yang lepas kan. Ada untuk subukkan pokok tu kan. Tengok pokok teruk kan. Ni tak ada dah. Tengok yang tu pun tinggi dah tu. Ni dah berbunga. Nampak. Ni pun hari tu kan saya bagi dua kan. Yang bunga tu dengan hak tu ni. Tengok anak naik banyak. Dia subuk perempuan. Kalau kita buat cara yang saya ajak dalam video yang lepas kan. Untuk nak bagi dia tahan lama kan pokok dah. Kita kena salin dia punya apa? Salin dia punya harang, salin dia punya sabut kan. Ada saya tunjuk dalam hak untuk pokok tahan lama lah. Dia semua pokok tahan lama ni, pokok orkid ke apa-apa pun kita kena selalu salin dia ataupun buah. Tukang tanah ataupun gembok dia punya tanah. Kalau hak tanah lah. Kalau hak yang ni kita kena tukang lah. Nah. Okey. Ni ada sepokok yang ada bunga lah. Ada di video-video lepas pun saya tunjuk ada yang bunga dia selalu bukan dia sekali. Nah. Kadang-kadang pokok ni jadi bunga, pokok ni tak jadi bunga. Sebab tu bila saya tunjuk dalam video saya, saya ada ambil hak mana ada berbunga apa ke semua kan. Pokok apa pun macam tu lah saya bubuh dalam video saya. Tengok ni pokok subuk. Dia kalau gantung ni, dia di buah dia memang cantik. Tengok pokok okit ni ada bunga sekutum dia hari tu kan, kelau ungu. Tengok dia naik cantik tu. Dia ada tunas. Tunas baru pada tu nampak. Wah ni pun bertunas. Okey. Ni strawberry dia bunga kan. Ni. Ni saya bubuh botol-botol ni bukan apa ni. Kadang-kadang kucing dia main melabur. Tu yang ada botol yang lapor lah. Saya tudung tu kan. Tak ambil kucing melabur. Ni pokok cili yang saya. Hari tu kan saya tunjuk. Cara-cara nak bagi cili tahan lama apa semua kan. Ni. Tengok dia dah naik dah. Tengok dia dah subuk dah. Kan? Dia ada bunga, dia ada buah.
tu dia dia naik dah kan. Oh, ni pokok anggur saya. Dia berjalan sampai hujung itu. Okey. Dah subuk dah lah. Tengok buah ni. Cantik. Dia pucuk dia boleh buat laksa. Boleh makan, buat ulam di atas. Kita tabung atas laksa. Lepas tu makan ulam. Boleh buat ulam. Ulam mentah ya. Ni belakang rumah puan. Pokok. Banyak buah umpan. Angin kuat ni. Pokok-pokok yang depan rumah saya matahari pagi yang belah depan kita boleh beza. Matahari pagi pokok-pokok dia subuk. Kalau kita tanam di belakang matahari petang kurang subuk sikit. Itu kita kena tahu nah cahaya matahari, tanah nah. Pasal pokok kita tak menaik macam mana, kadang-kadang pokok tak mau subuk, pokok tak mau besar, kita sentiasa ubah dia nah dari satu tempat satu tempat kita tengok nah. Dalam masa seminggu kalau tengok dia tak subuk, ubah ke tempat lain pula. Dari belakang mai ke depan, kadang-kadang ada yang suka matahari petang kan. Itulah. Dia beza nak pokok-pokok ni semua ada beza dia. Kita tanam dalam basuh senang, kita ubah sana, kita ubah sini. Okey. Ni macam pokok-pokok luar negara ni saya pun tak sangka teknik hidup ni. Saya cuba jagalah macam mana pun lah. Ni pokok lai. Ni pokok pir atau lai lah. Ni ada lagi pokok apa? Buah tin di atas. Ni pokok pelem. Ni pelem ni. Ni pelem. Saya cuba jagalah macam mana pun dia naik di buah ke tak main di buah ke. Ikutlah kita cuba kan, kita tanam. Ni anak apple. Dia semai memang mudah naik, tapi bila kita nak jaga tu susah sikit. Ni endah dia dah jadi bunga dah nah bila kita tanam ranting.
pokok ceri itu ada pak depan rumah jiran. Tu buah orang tanam tu, bukan orang tanam lah. Tapi buah dia manis. Isi dia memang sedap, besar-besar lagi. Ini tak ada buah langsung dah, burung makan habis. Bunga memang banyak, nampak bunga dia. Jadi saya ambil bunga dia. Angin kuat tu. Okay, puan-puan, assalamualaikum. Okay, ni dah sampai ke bumbung lah. Okay, cara semai dia, biji dia kita kena rendam lah. Biji tomato di, benih tomato dengan benih cili padi, cili semua cili lah. Boleh rendam dengan air garam. Rendam dengan garam. Lepas tu kita semai. Inilah pokok dia nah. Tengok. Dia punya tanah tu, tanah pun kena jaga nah. Baru dia subur. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi.